Selamat datang kembali di video saya. Di sini mungkin dapat dilihat ada efek digital NewX MG300 ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami tombol-tombol yang ada di MG300 ini mengalami sedikit macet ya. Seperti yang terdapat di efek digital milik saya ini. Jadi tombol yang up-nya sepertinya masih lancar ya. Sedangkan tombol yang down-nya ini kadang bisa, kadang macet ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti ini untuk efek digitalnya. Di sini mungkin ada solusi ya. Dengan menggunakan MIDI controller ya. Jadi MIDI controller ini dapat membantu untuk perpindahan preset yang dilakukan dengan tombol di sini ya. Kita langsung coba koneksikan ya. Jadi dengan MIDI control ini dapat membantu perpindahan preset yang ada di efek digitalnya ya. Jadi ini dapat mungkin memudahkan pengguna efek digital. MIDI control ini mempunyai switch yang cukup berkualitas ya. Switchnya ini dia besi dan mekanismenya itu momentari ya. Jadi momentari itu seperti menekan saja ya, seperti menyentuh. Tidak ada mekanisme bunyi klik. Dia hanya sentuh saja langsung pindah. Jadi dengan tombol yang momentari ini akan lebih awet ya, karena dia tidak ada mekanisme klik ya. Dia lebih soft. Jika dibandingkan dengan yang klik, mungkin lama-lama setelah ditekan mungkin ratusan kali, dia seperti aus. Kemungkinan harus dibersihkan atau diganti switchnya. Kalau MIDI control ini mekanismenya hanya sentuh saja, mungkin seperti tombol klakson ya. Dia tidak ada mekanisme klik, dia hanya menyentuh saja sudah pindah ya. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki efek digital dengan tombol presetnya agak sedikit macet, mungkin bisa jadi solusi ya dengan adanya MIDI control ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk video kali ini. Oh ya, untuk tiap pembelian MIDI control akan mendapatkan include ya. Free adaptor ya, adaptor standar dan juga free kabel USB-nya atau kabel datanya untuk koneksi ke efek digitalnya ya. Kabel USB-nya akan ditentukan sesuai jenis efek digitalnya ya. Sedangkan kalau koneksinya berupa MIDI bulat yang seperti ini ya, ini mungkin dijual terpisah ya. Sebenarnya ini di marketplace juga banyak ya, seperti di Tokopedia ini. Ya, ini ya banyak ditemukan, mungkin bisa di order saja di situ kalau efek digitalnya yang menggunakan kabel atau jenis soket yang bulat seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.